Ini adalah alat camping multifungsi. Bentuknya seperti kartu sehingga sangat mudah dibawa dan dimasukkan ke dalam saku. Di sini ada sebuah pisau yang sangat tajam sekali dan ada geriginya. Ada kaca pembesar, ada kompas. Di sisi yang lain ada penggaris. Ini ada angkanya, mulai dari angka 1 sampai 6 cm. Wow, ternyata ini ada pembuka botol. Di sini juga ada yang lain. Nah, ini ada penjepit kecil yang bisa digunakan untuk mengambil sesuatu yang sangat kecil ya. Terus di sini juga ada, nah ini semacam tusuk gigi, bisa juga digunakan untuk membersihkan makanan di gigi Anda. Ini adalah lampu camping. Lampu camping ini bentuknya sangat praktis sekali. Lampu ini dilengkapi dengan 3 buah baterai yang dipasang di bagian belakangnya seperti ini. Diputar, kemudian ditarik, maka akan bisa memanjang seperti ini. Di bagian atasnya juga ada tempat untuk memegangnya sehingga bisa dibawa sambil berjalan. Nyalanya seperti ini, sangat terang sekali. Ada mode yang lain juga, mode SOS, nyalanya seperti ini. Inilah hasilnya ketika dalam keadaan gelap, nyalanya sangat terang sekali. Ini adalah first aid kit, perlengkapan pertolongan pertama ketika Anda mengalami sebuah musibah ketika camping atau berpetualang. Alat ini sangat cocok sekali dan wajib Anda bawa ketika Anda berpetualang. Di dalamnya ada petunjuknya. Kemudian di sini ada penahan lengan ya ketika lengannya terluka atau kesleo. Di sini ada juga, ini jika saya buka ya, ini isinya, ini adalah sebuah kain kasa. Kemudian ada juga kain kasa yang model panjang atau gulung. Di sini juga ada alkohol bentuk seperti tisu ya, digunakan untuk membersihkan luka. Ini ada iodin seperti betadin tapi bentuk tisu. Ini juga sama, alkohol juga seperti tadi. Terus di sini ada juga seperti Hansa Plus ya, digunakan untuk membalut luka yang ada lemnya, bentuknya seperti ini. Jika saya buka, kemudian ada juga gunting, ini ada plester, ini ada penjepit, kemudian di sini ada juga seperti karet ya, ini digunakan untuk memperkuat atau menutup luka. Ini adalah mangkuk camping. Mangkuk ini terbuat dari bahan karet berkualitas tinggi. Mangkuk ini jika ditekuk-tekuk, bentuknya akan kembali seperti semula. Mangkuk ini ketika tidak digunakan atau tidak ada isinya, bisa disimpan seperti ini, ringkas dan mudah dibawa. Dan ketika dibutuhkan dan harus diisi dengan jumlah yang banyak, maka bisa ditekan pada bagian tengahnya, maka akan berubah menjadi sebuah mangkuk. Ini adalah sebuah ketapel yang terbuat dari sebuah besi. Ketapel ini digunakan sebagai alat pertahanan diri ketika Anda di hutan. Misalnya Anda diserang anjing hutan, Anda bisa mengusirnya menggunakan alat ini. Ini adalah jenis ketapel multifungsi. Pada bagian karetnya ini bisa dilepas, kemudian bisa difungsikan sebagai korek api. Pada bagian ujungnya sini bisa dinyalakan dan nyalanya seperti ini. Nyala apinya warna merah, sangat bagus sekali. Wow, anti angin. Ini adalah selimut darurat, misalnya dalam keadaan kehujanan atau mengalami hipotermia, kedinginan yang ekstrim. Alat ini sangat praktis sekali dan sangat mudah dibawa karena bisa dilipat ulang. Bentuknya di dalamnya kalau dibuka mirip seperti bahan aluminium foil yang bentuknya seperti selimut. Ini adalah camp shower. Alat ini digunakan untuk menampung air sejumlah 20 liter air. Alat ini digunakan untuk mandi ataupun menyimpan air untuk minum. Pada bagian atasnya sini dilengkapi dengan tempat pegangan untuk membawa airnya. Pada bagian di sini ada tempat untuk memasukkan airnya. Ada kerannya yang bisa dibuka dan ditutup. Kemudian pada ujungnya ini ada alat seperti shower. Selangnya ini cukup panjang ya, lihat, dan bisa dilepas jika tidak dibutuhkan. La 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 la.